Hari ini sesuai request kalian, kita akan cobain lagi Sound Blitzcurler dengan racikan manual yang membuat Sound Blitzcurler ini lebih dahsyat dari yang sebelumnya ya. Ini dia Opa Son Heung-min, sudah menggunakan racikan manual ya. Dia punya kesadaran kontrol bola dribble 90, finishing lengkungannya 99 guys. Bakal OP banget nih. Ada kecepatan, akselerasi, ditambah shotnya 99. Finishing lengkung shot 99 ya. Wuh, gacor parah boy. Semoga nggak bikin lawan kena mental, alias kabur. Racikannya bisa kalian lihat di sana ya guys. Tembakan 9, umpan 1, dribble 12, ketangkasan 10, kekuatan tubuh bagian bawah 8. Dan langsung saja kita cari lawannya ya. Oke, sinyal 4. Siapa ini? Palatos. Cek squad lawan. Cobble, Robertson, Saliba, Diaz, Eder, James, Barella, Enzo, Kulu, Gakpo, Chiesa. Standar card racik manual ya. Bahaya juga nih. Tetapi tenang, ada Son dengan ability terbaru. Siap spam Blitzcurler hari ini ya. Kita akan lihat kedahsyatannya guys. Semoga lawan gak DC nih. Kalau begitu guys, langsung saja kita ke online match. Let's go! Oke, ini dia babak pertama. Dimulai dari lawan. Press saja, wow. Lolos dong, berbahaya. Jangan biarkan dia. Untung ketepis guys, syukurlah. Berhasil dapat di sana. Theo, Beckenbauer, kerjasama berdua. Bangun serangannya guys. Datarkan ke Modric. Lakukan passing dan passing. Foden, masuk ke tengah. Dinho, kembalikan Foden lagi. Oke, Dinho di tengah kosong. Saatnya mencoba. Tendangan haramnya. Gila. Setelah diracik manual, shotnya lebih mematikan dari yang sebelumnya guys. Wah, benar-benar nih Song Heung-min ya. Apakah ini yang dinamakan pay to win? Bikin kiper lawan jadi bego. Cakep bener dah golnya ya. Kita lihat sekali lagi guys, bagaimana keindahan skill. Tendangan lengkung kilat hasilkan gol mudah dalam sekejap. Ngeri bro. 0-1 my friend. Hihi. Dimulai dari lawan. Awas di tengah. Yes. Dinho, lewati saja. Hey. Telat dong skillnya. Hati-hati di belakang. Mundur-mundur. Hehehe. Jangan biarkan. No. Lolos dong dia. Lawan menjadi bersemangat. Mau cetak gol lagi. Press, tekan dia. Hah. Bisa gitu dong. Aduh gawat. No. Dinho, berbagi ke Foden. Datarkan Eto'o. Bersiaplah Modric, Kesan. Passing dan passing. Eto'o lagi, utak-atik. Hey, diganggu dong, punya gua nih. Masih bisa mengambil. Kepada Theo, masuk ke tengah. Oke, ini dia. Son, tembak. Ya ampun, tiang dong. Lawannya masih hoki guys. Kita lihat ini, bagaimana peluang goal shotnya. Lebih mudah dari yang sebelumnya ya. Setelah pakai racikan manual, mungkin gak 100% gol, tetapi tetap bikin biji lawan bergetar. It's okay Opa Son, kita akan spam placing haram ini terus menerus. Oke, Saliba bikin serangannya lagi guys. Ke Zakaria, ke tengah saja. Bersiap, taktik koper cepatnya. Tentu saja, ke Son Heung-min. Tembak! Bukan lengkung kilat ya. Gak aktif, posisinya gak pas. Ya tanduk, dapat lagi. Ayo. Tentunya ke Song Heung-min. Hah, dijagain dong. Boleh lah. It's a. Balas ambil bro. Bikin lagi peluangnya. Come on. Ke Opa Son. Ayo Son. Oke. Tendangan lengkung kilat. Ya ampun. Tiang dua kali guys. Hampir aja berhasil. Oke. Lemparan ke dalam. Terbaca bro. Kosong itu. Stunning shot. Aduh. Hampir juga guys. Goal kickkeeper kemanakah? Langsung jauh dia. Siapa di sana? Beckenbauer. Jelas dapat lah bro. Ayo. Bikin lagi guys. Pokoknya kita akan spam placing. Zakaria. Foden. Ya. Kenal lu my friend. Let's go son. Blitzker lah. Kali ini kena tiang belakang ya. Padahal posisinya udah mantep tuh guys. Tetapi belum rezekinya Son ya. Tipis banget dong. Gua yakin lawan udah pasrah aja tuh. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Hati-hati di belakang. Beckenbauer. Woohoo. Dapat guys. Ayo Son. Berikan. Aduh. Diganggu lawan dong. Awas mundur lagi pertahanan.
Tutup ruangnya, jangan sampai menembak. Bisa gitu dong. No, no. Sial, di comeback guys. Menjadi 2-1 skornya. Kita coba balas guys. Modric, Kesan, bersiap di atas. Theo, 1-2. Bikin lagi celahnya untuk Opason menembak. Eto'o, tarik ke atas. San, Blitzkrieger. Wah, sial, ketepis dong. Masih di kita, Dinho. Ke Zakaria dan stunning shot. Ya ampun. Tipis juga dong. Bagus Zakaria. Pendek ke Modric. Passing dan passing. Tarik ke Dinho. Lewati saja. Hey, telat mulu dah skill Dinho. What's wrong Dinho? Aduh aduh, awas. Dekati dia. Bagus Saliba. Kepada Dinho. Bersiaplah. Ke Opasan. Ada celah. Blitzkrieger. Itu dia, nikmat banget guys. Setelah beberapa kali kena tiang, finally berhasil juga. Mungkin persenan golnya, tingkat keberhasilannya 40% guys. Memang ini racikan yang paling baik nih, dari yang sebelumnya. Buang jauh lawan, dan tanduk. Oh, awas Zakaria, nice. Bisa dapatkan, let's go Foden. Terima dia, utak-atik perlahan. Carkan, tarik ke tengah. Cepat ke Modric. Siap-siap, Opason. Oke, okay, nice. Ini dia, Son. Tendangan langsung kilat. Aduh. Tipis banget, guys. It's okay. Pokoknya kita coba terus. Melambung bola. Ayo, Teo. Berduel udara. Ambil-ambil. Yes. Dapat, guys. Hah. Didesak lawan. Hati-hati di belakang. Bagus, Beckenbauer. Berhasil amankan ke Opason. Utak-atik sambil pancing lawan. Lakukan taktik percepatnya. Oke, sabar, belum ada celah. Pokoknya ini harus ke Son, guys. Ke Modric, ya. Ini dia, ayo Son, Son. Tendangan hara. Waduh, tiang lagi, guys. Hampir aja hat-trick loh. Kita lihat ini, guys. Bagaimana menakutkannya Blitzkrieger ini. Lawan hanya bisa mengundi nasibnya, ya. Begitu juga dengan Son-nya. Sama-sama menggaca nasibnya. Kemanakah ke Eder Militao? Berhasil potong Modric. Bersiap di atas Eto'o. Kita coba dari samping ya. Let's go Son. Semoga berhasil. Luo MG. Gila. Wah, benar-benar sakit nih skillnya ya. Dari samping bisa masuk guys. Terlalu aneh, terlalu mustahil. Tetapi itulah dia kedahsyatan dari tendangan lengkung kila. Skillnya bikin nagih guys. Pengen coba dan coba terus. Tetapi bahaya juga ya. Untuk user yang ketergantungan dengan Blitzkrieger ini, gameplaynya bakal nggak berkembang. Akan menghancurkan permainannya sendiri. Bijaklah kalau gunakan skill ini. Very nice, Modric. Bersiap, di tengah, Dinho. Hey, kok malah ke Zakaria sih? Emang rada-rada nih game e-football. Sering nggak sesuai arahan. Ya, Theo di sana. Pancing lawan, hati-hati offside Son, jangan terlalu maju. Ya, ini saatnya Son. Temukan celah, tembak. Melambung ya tanduk. Kalah duel, amankan lawan. Hey, masih ada kesempatan di sana. Berbagi ke Son, ayo Son. Sabar, tenang, cari celahnya. Oke, mantap, ini dia. Apakah bisa? Kali ini gagal ya. It's okay lah. Tambahan waktu 4 menit. Menit krusial, masih di kita guys. Let's go. Kepada Modric, pendek ke Son. Dan double touch, tembak. Shotnya udah ngaco ya. Faktor stamina guys. Udah abis. Ya awas Saliba. Dan pertandingannya berakhir. Hat-trick dari Opason Heung-min. Dengan 3 gol tendangan lengkung kilatnya ya. Racikan manual. Membuat shot Opason lebih jos. Bagi kalian yang dapatkan Son, wajib cobain racikannya guys. Persenan golnya lebih tinggi. Ngeri bro. Oke okay guys, itulah dia request kalian menggunakan Blitzkrieger ya. Memang skill ini bikin ketagihan guys. Tetapi kalian harus ingat, bijaklah menggunakan skill ini. Kalau tidak ingin menghancurkan gameplaymu sendiri. Oke okay guys, kalau begitu gua akhiri di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.